saya juga tinggal hampir satu tahun di Indonesia dan juga saya kuliah ekonomi. Jadi korupsi itu topik sangat penting di mana-mana, di Jerman, di Indonesia, semua negara di dunia butuh butuh sistem yang tidak terlalu korup. Dan itu saya lihat di Indonesia. Indonesia masih muda, jadi masih ada, tapi juga sangat gampang kasih tahu dengan polisi kalau ada sesuatu yang sedikit fishy. Kamu bisa langsung ke polisi, tidak bisa anonim, bisa directly. Ada juga beberapa cara untuk kasih informasi corruption di Jerman. Di bagian pertama kalian sudah tahu banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari share Mas Uli tentang bagaimana pemerintahan di Jerman memberantas atau memitigasi, mengurangi korupsi. Dan tentunya masih banyak yang perlu saya ingin ketahui dari Mas Uli. Sama, saya bisa kirim uang, donasi ke Partai Jerman, tapi saya harus declare. Saya harus dapat approval dari register untuk, ini uang donasi dari saya ke Partai XY. Dan saya tidak boleh lebih dari batas. By the way, batiknya bagus. Thank you. Dari mana batiknya? Ini dari Papua. Saya dapat itu waktu saya tinggal di Indonesia. Oh! Dari teman dari Biak, dan saya suka, but ya, di